Informasi lain, aksi anarkistis pengantar jenazah di jalan raya kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kali ini menimpa pengendara mobil pickup yang tengah melintas di jalan. Iring-iringan rombongan pengantar jenazah ini terlibat perselisihan dengan seorang pengemudi mobil pickup di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah orang juga tampak mengerubuti mobil pickup tersebut. Menghindari amukan warga, sang pengemudi pun kabur menyelamatkan diri dan meninggalkan mobilnya. Meski begitu, sejumlah orang tetap saja berusaha mengejar pengemudi tersebut. Video amatir yang direkam oleh warga itu terjadi pada 19 April lalu dan viral di jagat maya. Polisi mengatakan akan melakukan penelusuran, meski laporan terkait aksi anarkistis rombongan pengantar jenazah itu belum diterima. Itu kita sudah cek kemarin juga di TKP tanya, sampai sekarang belum tahu kita di mana itu lokasinya, korbannya. Karena belum ada juga melapor, sampai sekarang belum ada melapor dari pihak korban yang dirusak. Setelah itu kita langsung telusuri, kita langsung ke TKP, kita sudah dapat mobil ambulansnya. Polisi mengingatkan masyarakat, khususnya rombongan pengantar jenazah, agar bersikap tertib dan menghargai pengendara lain yang melintas di jalan raya. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.